Okey bro, nanti kalau aku pergi Banting aku singgah hamba kau. Tok bekong bentuk rambut pirang. Ah, okey bang, baik. Alright, durian banyak ni kan? Okey. Okey, ya. Okey, okey. Kalau saya tak ada dekat kedai, kalau saya tak ada dekat kedai, kau call je. Kerana pekerja yang masak. Okey, alright. Taulah. Okay guys, selamat datang ke channel YouTube aku lagi, Rauris. Okay, hari ni aku nak tengok lah benda yang rosak ni kan. Aku tengok kelas aku ni dah tak function lah. Lepas ni aku 3 hari tukar. Lepas 3 hari aku tukar kabel RCB ni. Okay, aku punya bearing kot ni kosong. Aku tak tahu kenapa jadi kosong macam ni. Okay, kita akan tanya kita punya pemain lah, siap awal kita. Apa masalah lah, nanti kita akan buka belasan ni lah tengok. Right, so kalau korang pun kena macam ni sama, korang boleh tahulah apa masalah nanti. Okay, jom kita tengok. Okay, boleh. Okay guys, kita baringkan dulu motor ni bagi dia tidur cukup. So kenapa kita baringkan dia? Kita tak nak buang minyak hitam, minyak hitam baru. So itu lagi pemain kita check dulu lah. Tu masalah dia. Ini pusing kita dia ni. Tiba dia, dia punya kelas kosong. Tiba dia kosong. Dalam salah tapi buka ini. Ini tak payah buka ini. Lapi wasir saja masuk kiri saja. Oh. Berapa jas? Hah? Dia skru jatuh lah. Skru hilang. Mana skru dia? Okay, lagi kita sama balik. Ni dia pemain baru kita. Lakso Kepilak. Yang Mada. Pakar Honda. Tapi dia dah beralih arah. Beralih arah kepada Yamaha. Yamada. Yamada. So kepada korang yang minat yang kaki-kaki Honda, ESPN nak buat pun boleh guys kat underground garage. Kita ada pemain pakar Honda. Kakak ESPN selesai gigi dia bagi dia. Abang Yi kita, Abang Yi. Terima kasih Abang Yi. Kita buat motor Honda EFI ni. Okay guys. Di sini sebelah dengan underground garage. Kita ada brother kita, brother Mat kita. Ni. Tukang pelet. Ni panggil kayu pelet. Siapa yang nak buat meja ke, nak buat rak kasut ke, nak buat apa-apalah, boleh call Abang Mat kita ni. Nanti aku akan letak nombor dia kat bawah. Aku pun dah tempah dah rak kasut. Jangan lupa Abang Mat
Jadi DIY kayu. Ha, jadi DIY kayu kata. Okey. Kalau korang berminat, nanti korang call lah dia. Ha, nombor dia dekat bawah ni. Alright. Screw ni entah apa lah. Mana pergi ni? Tu tarik break. Abang komen kita. Ramai yang tanya ni. Ni kelas apa? Kelas slipper kelas. Ha? Slipper kelas terbaki. Slipper kelas. Ha. Terbaki. Ni terbaki 5 eh. 5 spring. Spring dia dah custom lain. Spring dia kita custom lain. Kelebihan tipe kelas ni bukan untuk laju eh. Untuk kaki-kaki corner bolehlah pakai ni. Untuk sedap menggelonsor. Dia gelonsor. Jadi braking dia lagi sedap eh. So pada korang yang minat corner bolehlah pakai macam Y16 ni. Terasa kelembutan dia. Memang cun-cun lembut. Motor pun tak ada wear break. Alright. Motor pun dah siap. Cover engine pun dah siap pasang. Okay, jom. Alhamdulillah dah siap dah. Terbaik kita punya pemain underground garage. Jom awal. So kalau korang ada masalah macam ni lah, korang buat macam tu lah. Ataupun korang datang sini lah buat. Right.